Kembali lagi di Megane Channel. Oke, kali ini Megane akan iseng gacha ya di Genshin Impact. Cuma kali ini bukan gacha di banner karakternya, melainkan gacha weapon untuk dapetin Staff of Homa. Megane mau nyoba melihat potensi dari Xiao, teman-teman. Karena untuk karakter satu ini lumayan broken ya. Jadi nggak ada salahnya untuk Megane build buat jadiin main DPS gantiin checking. Oh ya, sekali lagi berhubung Megane F2P, jadi resource saat ini terbatas banget ya. Megane cuma bisa gacha 30 kali pull kurang. Ya anggap aja Megane lagi adu nasib, teman-teman. Dapat ya syukurin, nggak dapat amit-amit, harus dapat dong. Oke, teman-teman, Megane sekarang sudah ada di bannernya ya. Megane akan coba gacha 1 kali pull dulu untuk mengetes hoki, teman-teman. Apakah dengan 1 kali pull kita bisa dapat? Yeay, tentu saja tidak. Oke, Magic Guide. Next, kita akan coba gacha 10 kali pull ya. Apakah dengan 10 kali pull ini Megane bisa dapetin Staff of Homa? Staff of Homa, please. MiHoYo ya, kasih Megane Staff of Homa. Yellow. Yeay. Ampas. Bloodstain. All Steel. Flying Shot. B4-nya apa ya? Black Tassel. Oke, B4-nya Lithic Blade. Wow. Ini B4 limited juga ya. Oke, untuk Staff of Homa ini kemungkinannya itemnya si ini ya, Hu Tao weaponnya. Jadi untuk Hu Tao juga next banner, teman-teman ya. Jadi abis caking itu ada Hu Tao. Wow, Megane juga mungkin akan gacha 50 kali pull di banner Hu Tao. Oke, kita lihat dulu untuk statistiknya dari Lithic Blade ini. Setiap karakter dapat PRT berasal dari Liu Yue, bla 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 bla. Oh iya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan Claymore dari Liu Yue, teman-teman ya, akan mendapatkan bonus peningkatan attack sebanyak 7%, lalu crit rate-nya 3%. Wow. Jadi ini semacam rasis, teman-teman. Weapon tapi rasis, teman-teman. Jadi khusus untuk Liu Yue-nya aja, bagian Liu Yue. Jadi untuk monster dan kawan-kawannya nggak bakalan menerima bonus, teman-teman ya, tapi masih bisa digunakan juga. Oke, next kita akan coba gacha 10 kali pull lagi. Apakah dengan 10 kali pull ini kita dapetin karakter baru? Karakter lagi, ingatnya karakter mulu, teman. Staff of Homa maksudnya. Staff of Homa, please. Yellow. Yellow. Yellow bangsat. Anjir, nangis darah Megane. Nangis darah, udah ngumpulin lama ya. Dapatnya kayak gini, sampah semua. Oke, kita dapat The Witch Seed. Wow. Jadi untuk The Witch Seed Megane jadi Raven 2 ya untuk sekarang. Raven 3 berarti ya. Slang Shot. Dan kita dapetin Qiangling juga. Waduh. Sky Reader Sword. Slang Shot lagi. Oke, untuk 20 kali pull ini kita dapetin Qiangling dupenya ya. Jadi ini bisa konstelasi ke-4 apa ke-5 Qiangling ini. Nah, kita akan coba satu kali pull untuk menghabiskan Primogem Megane ya. Barangkali dengan satu kali pull ini kita dapetin karakter lagi. Ingatnya karakter mulu ya, jarang gacha weapon sih soalnya ya. Staff of Homa, please. Yellow. Yay. All Steel. Masih ada 3 kali kesempatan lagi ya. Tapi kita juga bisa menukarkan melalui itu ya, apa di shop, teman-teman. 2 lagi kalau nggak salah. Yellow, please. Yeay, ampas terus. Sap Sotter White. Dari awal juga niatnya Megane nggak bakalan gacha ya di main akun ini, nggak bakalan gacha Hu Tao, teman-teman. Karena untuk Hu Tao ini lebih maunya ke sub akun, teman, karena nggak ada pyro yang bagus ya. Oke, masih ampas. Di main akun sebenarnya ada klik, teman-teman. Jadi pyronya udah bagus, jadi nggak perlu lagi lah pyro. Apalagi polem juga ada si Kiao ya. Oke, masih ampas. Sub Sotter Oet. Oke, kita akan menukarkan di shop, teman ya. Bisa satu kali lagi nih.
penukaran Pak Imon. Nah, ini Interwin Fat. Oh ya, untuk next banner apakah teman-teman ada persiapan untuk gacha di Hutao? Kalau Megane udah ada ya, 50 kali pull lumayan lah. Meskipun dapatnya Red Ops, setidaknya Megane yakin bakalan dapat Hutao ya. Amin. Oke, kita akan gacha lagi di Staff of Homa ini bannernya. Moga aja kita dapetin Staff of Homa, please. Detik-detik terakhir udah dapet ya. Ah, kirain. Oke, the Witch Seed lagi. Wow. Jadi Raven 4 ya. Keren. Sebenarnya Megane juga punya Skyward Atlas, teman-teman. Skyward Atlas ya, cuman dipakai buat si Klee. Karena untuk Klee ini sebenarnya DPS juga sih sebelum ada Kiao ya. Skyward Atlas. Harapan Megane sih dapetin setidaknya karakter, bukan karakter sih, weapon ya, bintang 5 lagi. Weapon, please. Weapon. Anjrit. Udah lah ya, segini aja. Game over, teman-teman. Jane, kampret.